Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kita. Oke teman-teman, hari ini kita akan bermain finger painting lagi, membuat pohon kelapa. Iya. Seperti biasa, kita menggunakan pewarna makanan. Iya, jadi finger paintingnya ini kenapa gini? Kita bermain finger paintingnya menggunakan pewarna makanan. Jadi yang kita butuhkan warna apa aja, Mas? Warna hijau dan coklat. Oke, jadi yang kita gunakan pewarna makanannya warna hijau dan coklat, teman-teman ya. Oke. Warna hijau untuk daun kelapanya, dan kalau coklat itu untuk pohon kelapanya. Pohon kelapanya. Oke, di sini Mama masih tuang dulu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang langsung saja kita mulai. Mama, langsung saja kita mulai ya. Oke. Iya. Jadi kita buat apanya dulu, Mas? Pohon kelapa. Buat pohon kelapa, pohonnya dulu. Dari mana? Di bawah. Ini dari tengah. Kenapa? Aku jatuh. Oke. Mas sedang membuat pohon kelapanya, teman-teman. Sekarang hampir selesai nih teman-teman buat pohon kelapanya. Tinggal diberi daunnya. Oke, tadi Mama mau ngomong apa ya? Mas pernah tadi gitu kayak. Iya. Pernah apa, lupa ya Mama? Aduh. Baru sebentar aja sudah lupa nih teman-teman ya. Sekarang buat daun kelapanya. Tinggi banget, yang bawahnya nggak ada. Ada nanti. Oke, seperti teman-teman mundur lagi, Mas. Manfaat kelapa itu apa aja, Mas? Apa yang bisa dimanfaatkan dari pohon kelapa? Kalau pohonnya bisa untuk membangun rumah, kalau daunnya bisa untuk buat ketupat. Oh iya, kalau pas lebaran itu biasanya kita buat ketupat ya. Tapi yang muda ya. Yang muda itu kan. Terus apalagi gunanya? Kalau kelapanya, kalau buah kelapanya bisa untuk dimakan atau diminum. Itu airnya. Iya, kalau kelapanya untuk bisa dimakan. Untuk masak bisa kan ya, ambil santannya untuk masak gulai atau masak rendang. Iya. Kemudian lidinya? Lidinya bisa untuk sapu. Bisa untuk sapu. Oke. Sudah satu? Sudah, tinggal satu lagi. Oh, buat dua? Iya. Oke. Sekarang kita yang buat. Yang satunya agak mereng sedikit. Melengkung. Iya. Kenapa? Kenapa bisa melengkung? Enggak tahu. Ke apa angin? Iya. Waduh, ini bahaya nih. Kalau sudah melengkung ini bahaya. Kalau dekat-dekat tumbang. Enggak juga sih, tapi kan bisa berbahaya juga. Buah langsung jatuh. Oke. Satunya melengkung ya, teman-teman. Kemudian membuat daunnya lagi. Ini kok jadi pohon itu ya, nggak ada gini-gininya. Enggak. Harusnya ada sedikit-sedikit. Kayak pohon salak gitu. Bukan kayak pohon apa tuh namanya. Entahlah, pokoknya kelapa-kelapaan. Dikasih gitu sedikit-sedikit nanti. Oke. Ayo dibuat satu. Sikit, jangan tebal-tebal. Ini loh, Mas. Yang begitu nyampe lah. Ini loh. Udah, ada pucuknya, udah gak usah. Sini lagi.
Udah ada buahnya belum ini? Belum dikasih. Ini kotor ini, Mas. Iya, lama-lama. Ya, tangan maksudnya kotor, kan? Oh, kelapa lagi. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita beri buah kelapanya menggunakan jari telunjuk. Gunakan jari telunjuk. Warnanya warna? Hijau. Oke, jadi hari ini tugas Emas bermain finger painting menggunakan warna makanan, membuat gambar pohon kelapa. Oke, sudah. Oke, teman-teman, ini dia hasil finger painting kita hari ini, membuat pohon kelapa. Iya. Ini dia hasil kreasi Emas hari ini. Oke, teman-teman, sekian untuk kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.